aja kelalen subrep apa subrep eh subrep ya wis. Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi cara atau berbagi ilmu. Barangkali ada yang belum tahu, atau mungkin yang sudah tahu pengen lihat videonya, atau yang lain barangkali mau tahu. Tiga cara lepas tromol mobil Avanza atau Xenia. Oke, langsung saja Gus. Tiga cara, dan yang pertama ini caranya yang pastinya roda udah dilepas, kita angkat dongkrak. Jangan lupa lepas dulu rem tangannya. Lalu kalau emang cara pertama mudah, tinggal dikoyang-koyang aja, lepas itu udah keluar. Oke, lihat saja videonya. Oke Gus, kalau emang cara yang pertama belum bisa, pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, kita palu tromolnya kanan kiri, ntar dengan sendirinya bergoyang, kita lepas. Lihat saja videonya Gus. Oke, selanjutnya cara yang ketiga Gus. Kalau emang cara yang pertama dan yang kedua belum bisa, kita pakai cara yang ketiga Gus. Siapkan dua baut 12 dan kunci 12, kita masukkan ke lubang yang udah ada di tromolnya itu, kita masukkan di press dan dengan sendirinya keluar Gus. Oke, videonya lihat aja Gus. Oke, terima kasih Gus. Semoga videonya bermanfaatnya. Jangan lupa subscribe ya Gus. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Oke.